A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ya muallima adam 'allimna wa ya mufahhima sulaymana fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tambahan kenikmatan dan karunia-Nya yang Allah berikan pada kita pada malam ini, di mana khususnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tengah-tengah jamaah sekalian untuk bersama-sama kita mengkaji salah satu surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-An'am. Tentu ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya mengajarkan kepada kita akan ayat-ayat-Nya. Wallahi Al-Qur'an yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita kaji ini adalah ayat-ayat yang dahulu dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para keluarga dan sahabat-sahabatnya dengan ayat-ayat ini, sehingga lahirlah generasi yang terbaik dari umat ini, generasi yang tidak ada duanya berkat pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terus-menerus kepada mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita juga yang berusaha senantiasa dari waktu ke waktu membaca ayat-ayat Allah, merenungkan dan mempelajarinya, kita juga menjadi sebagaimana mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman 'amiya fa 'alayha wama ana 'alaykum bihafidz. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang pada kalian semua basair, bukti-bukti kebenaran, min rabbikum, yang datang dari Tuhan kalian. Kalau kita nantinya telusuri dan kita renungkan ayat demi ayat dalam surat Al-An'am ini, tema demi tema yang Allah Subhanahu wa taala angkat di dalam surat Al-An'am, kita benar-benar akan mendapati basair itu, bukti-bukti kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Allah datangkan kepada kita jamaah rahimakumullah tentunya agar kita mendapatkannya, agar kita memperoleh itu semuanya, agar kita mengetahuinya, dan agar kita meyakininya. Basair, bukti-bukti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faman absara falinafsih. Maka siapa nantinya setelah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang merupakan bukti-bukti kebenaran yang datang dari Allah, kemudian dia bisa melihat, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihatnya, tentu fali nafsih, kata Allah,
manfaatnya itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk kita semua jamaah rahimakumullah. Tetapi waman amiya fa'alaiha, adapun orang yang buta, ya tidak bisa melihat setelah Allah datangkan bukti-bukti kebenarannya dari ayat-ayat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada kita, tapi kita tidak bisa melihatnya, belum bisa membuka hati kita, pikiran kita untuk bisa melihatnya, fa'alaiha. Tentu ini adalah merupakan suatu kerugian yang besar, malapetaka yang besar yang akan menimpa kita. Wal'iyadzubillah. Wa ma'ana alaikum bihafid. Dan aku, kata Rasulullah SAW, tidaklah dapat menjaga kalian. Nah, oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mari, bismillah, ini adalah merupakan pertemuan perdana kita mempelajari satu surat yang sangat agung di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am. Mudah-mudahan benar-benar nantinya akan membuka hati-hati kita untuk melihat kebenaran-kebenaran basair yang Allah tuangkan di dalam surat ini. Kita bisa melihat itu semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Manusia ini di dalam hidupnya dia memiliki dan membawa tiga wadah besar. Yang pertama adalah ar-ras wa mahawa. Kita mempunyai dan kita membawa kepala ini dan semua yang ada di sekitar kepala kita. Pendengaran kita, penglihatan kita, akal. Yang kedua, as-sadar. Kita juga membawa wadah, kita punya wadah, yaitu dada. Yang di dalamnya terdapat hati yang merupakan penentu akan kebaikan dan keburukan kita. Wadah yang ketiga adalah al-batnu wa mahawa. Perut dan sekitarnya. Nah, perhatian manusia terhadap tiga wadah itu berbeda-beda. Ada yang lebih perhatiannya kepada perutnya saja, ada yang perhatiannya lebih kepada kepalanya, dadanya, tergantung persepsinya terhadap kehidupan ini. Nah, jamaah rahimakumullah, selain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tiga wadah kepada kita manusia ini, kita manusia luar biasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ruh yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang nantinya juga akan kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ruh itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cabang dari ruh itu adalah akal. Cabang dari ruh itu adalah akal. Selain ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah jasad. Yang Allah ciptakan jasad itu dari tanah. Minha khalaqnakum. Dari tanah ini aku ciptakan kalian. Yang nantinya kita, wa fiha nu'idukum. Nantinya kita akan dikembalikan ke dalam tanah itu juga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itu juga nantinya kita akan dikeluarkan untuk yang kedua kalinya. Cabang dari jasad, ya sebagaimana cabang ruh adalah akal, jasad juga punya cabangnya. Farak, cabang dari jasad itu adalah al-hawa, hawa nafsu. Nah, antara wadah yang bernama kepala ini dengan wadah yang bernama perut itu terjadi pertarungan. Senantiasa terjadi sirak. Terjadi pertentangan, saling tarik-menarik. Medan pertarungannya itu adalah di dada kita. Maidan as-sirak, jadi medan pertarungannya itu di dada kita jamaah rahimakumullah. Antara kedaulatan akal yang ada di atas ini dengan kedaulatan perut yang ada di bawah ini. Siapa di antara keduanya yang menang, dialah yang akan menguasai hati manusia. Kalau kemudian akal yang mendominasi dan bisa mengalahkan kedaulatan syahwat, perut yang ada di bawah ini, maka hatinya akan terbuka. Hatinya akan sehat. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Faman absara falinafsih.
dia akan terbuka, bisa melihat kebenaran-kebenaran ini. Itu bila mana kemudian kedaulatan akal itu bisa mendominasi dan mengalahkan terhadap kedaulatan syahwatnya, hawa nafsunya, perutnya. Tapi waliyadu billah, manakala kemudian perut yang mendominasinya, syahwat yang mengalahkan terhadap akalnya, maka hatinya akan buta, hatinya akan tertutup, hatinya akan sakit. Menjadi hati yang marid, sakim, menjadi hati yang sakit. Nah, oleh karenanya jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita sekalian ayat-ayatnya ini. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Keagungan surah Al-An'am ini bisa kita lihat dari berbagai sisi akan kebesaran dan keagungannya. Yang pertama, kita tahu bahwa surat ini adalah termasuk di antara surat-surat yang panjang, As-Suwar At-Tiwal, termasuk surat-surat yang panjang. Dan namun perbedaannya dengan surat-surat panjang yang lainnya, jamaah rahimakumullah, surat Al-An'am ini ia diturunkan jumlatan wahidah. Ia turun secara keseluruhan. Dari awal ayat sampai akhir ayat. Ayatnya semuanya berjumlah 164 ayat. Inilah yang menarik dan keistimewaan. Salah satu keistimewaan dari suratul An'am. Ia datang pada Rasulullah SAW jumlatan wahidah. Sehingga sahabat yang sedang memegang untanya Nabi SAW, memegang tali unta Nabi, di saat Nabi menerima wahyu ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, itu mengatakan bahwa hampir saja mematahkan tulang unta Nabi karena begitu beratnya. Karena memang setiap kali turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dirasakan berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan menyampaikan, akan memberikan kepada wahai Nabi Muhammad qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Sehingga membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu itu berkeringat, menetes keringat Rasulullah, walaupun cuaca pada waktu itu misalnya dalam keadaan cuaca yang dingin. Tapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu, beliau berkeringat. Begitu dirasakan berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi kemudian jamaah rahimakumullah, surat Al-An'am ini turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahidah, secara keseluruhan. Inilah yang membedakan surat Al-An'am, surat salah satu surat yang panjang dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah tasyyi'u jam'in ghafirin minal malaikah. Di mana turunnya surah Al-An'am ini, jamaah rahimakumullah, ini turun dibawa, dihantar oleh malaikat yang jumlahnya itu puluhan ribu. Sampai dikatakan sab'ina alf minal malaikah. Ada 70 ribu malaikat yang mengantar turunnya surat Al-An'am kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari banyaknya malaikat yang turun pada saat itu, sampai dikatakan tasuddu bainal khafiqain, sampai menutupi antara dua arah bumi ini, timur dan barat. Itu tertutup dengan malaikat yang turun membawa surat Al-An'am pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para malaikat ketika membawa surat ini dengan jumlah yang besar itu, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Pekerjaan malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam, enggak pernah berhenti mereka. Nah, saat membawa surat ini jamaah rahimakumullah, ma'ahum zajlun minat tasbih. Mereka terus bertasbih kepada Allah
subhanahu wa ta'ala. Sehingga bumi ini tertaju bihimul ard. Sehingga bumi ini bergemuruh. Bumi ini goncang. Dengan turunnya surat Al-An'am. Yang diantar dengan 70 ribu malaikat ini jamaah rahimahumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima surat Al-An'am ini beliau mengatakan subhanallahil azim, subhanallahil azim, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha suci Allah yang maha agung. Yang ketiga jemaah rahimakumullah, kita melihat juga akan kebesaran dan keagungan dari surat Al-An'am ini, di mana kita banyak mendapati ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu semuanya menunjuk kepada surat Al-An'am. Saya dapati ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya di surat An-Nisa. Ya, di surat An-Nisa ayat 140. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad nazzala 'alaikum rabbukum an idza sami'tum ayatillah yustahza'u biha wa yukfaru biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kata Allah taala, sungguh telah diturunkan kepada kalian, wa qad nazzala 'alaikum, telah Allah taala telah menurunkan kepada kalian apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An idza sami'tum, di mana jika kalian, kata Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu dijadikan permainan. Yukfaru yustahza'u biha. Diperolok-olok. Dibuat main-main ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukfaru biha. Kemudian diingkari ayat Allah oleh sekelompok orang. Maka kata Allah ta'ala, fala taq'udu ma'hum. Kalian jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dalam bab yang lain, dalam berbincang, dalam pembahasan yang lain. Selama mereka masih membicarakan ayat Allah yang mereka perolok-olokkan itu, maka kita dilarang. Fala taq'udu ma'hum. Jangan kalian duduk bersama mereka. Nah, pertanyaannya jamaah rahimakumullah, di situ Allah taala membuka ayatnya dengan firman-Nya wa qad nazzala 'alaikum rabbukum. Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kalian yang isinya ayatnya itu tadi, pesan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita gak boleh duduk berkumpul dengan orang-orang yang sedang memperolok-olok ayat Allah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Nah, pertanyaannya, di mana kata firman Allah yang mengatakan wa qad nazzala 'alaikum rabbukum itu? Di mana Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kalian firman-Nya, di mana kita dapati untuk membuktikan firman Allah yang mengatakan Allah telah menurunkan kepada kalian? Nah, kita dapati itu jamaah rahimakumullah di dalam surat Al-An'am. Saya bacakan kembali ya, surat di dalam surat An-Nisa, waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Ya, afwan. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Ini yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 140. Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an. Nah, an idza sami'tum ayatilla yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Nah, kita dapati ini, nah ayat ini seakan-akan menunjukkan kepada suratul An'am. Nah, karena di suratul An'am di ayat 68 kita mendapati firman Allah, wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina, dan jika engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jadi saya katakan tadi, surat An-Nisa menunjuk kepada suratul An'am. Jadi ketika Allah menurunkan di dalam surat An-Nisa itu, Allah katakan Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an. Di mana kita dapati? Dalam surat Al-An'am ini. Contoh lain lagi di dalam surat An-Nahl ayat 118. Nah, di surat An-Nahl ayat 118 Allah taala mengatakan, wa 'alal ladzina hadu harramna
ma qasasna 'alaika min qabl. Dan kepada orang-orang Yahudi itu, kata Allah, kami telah mengharamkan kepada mereka apa yang telah kami kisahkan kepada wahai Muhammad sebelumnya. Nah, pertanyaannya, di mana Allah Ta'ala mengisahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa saja yang diharamkan kepada orang Yahudi, itu di mana? Nah, ternyata kita dapati juga dalam surat Al-An'am. Jadi surat An-Nahl 118 menunjuk juga kepada surat Al-An'am. Di surat Al-An'am kita dapati di ayat 146 Allah berfirman, wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi, haramna kulladzi dufrin, kami haramkan kepada mereka semua binatang yang berkuku. Wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim syuhumahuma, begitu juga kami haramkan kepada orang Yahudi lemak dari sapi dan kambing dan domba, illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali lemak yang ada di punggungnya, awil hawaya, atau yang ada di perut besarnya, aw makhtalata bi adab, atau lemak yang bercampur dengan tulang. Nah, jadi Allah Ta'ala tadi mengatakan, wa 'alal ladzina hadu haramna ma qasasna 'alaika min qabl, kami telah menceritakan apa yang diharamkan kepada orang Yahudi kepadamu wahai Muhammad sebelumnya. Jadi ayat ini menunjuk kepada surah Al-An'am. Contoh lain lagi di mana ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu banyak menunjukkan, ya, menunjuk kepada surat Al-An'am. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan, waqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Nah, telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, kepada para nabi sebelummu. Apa isinya wahyunya Allah? La in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, akan musnah seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan kelak akan menjadi dari orang-orang yang merugi. Nah, ayat yang mengatakan waqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, ini di mana? Bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan sebelumnya kepada Rasulullah, kalau menyekutukan Allah akan hilang semua amalnya. Itu juga di suratul An'am. Nah, kita bisa lihat di suratul An'am ayat 88 kata Allah, walau asyraku, kalau mereka menyekutukan Allah, lahabita anhum makanu ya'malun, maka akan hilang pahalanya, semuanya akan hilang apa yang mereka lakukan dari amal-amal mereka. Contoh lain lagi jamaah rahimakumullah, di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat 13 Allah Ta'ala mengatakan, Allah berfirman, والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى, dan yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, وما وصينا به إبراهيم, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa serta Isa. Apa isi wahyunya Allah dan wasiatnya Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa? An aqimuddin, agar kalian menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai di dalam agama ini. Nah, kembali kita menanyakan, walladzi auhayna ilaik, dan yang kami telah wahyukan kepadamu, itu di mana? Allah Ta'ala wahyukan ini kepada Rasulullah sebelumnya di mana? Itu juga kita dapati dalam surat Al-An'am. Ada dua ayat dalam surat Al-An'am yang menjelaskan tentang wahyunya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah menegakkan agama dan jangan bercerai-berai. Yang pertama yaitu di ayat 153 dari surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, maka kamu akan jauh dari jalan Allah.
fatafarraqa bikum an sabili. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-An'am ayat 159. Di mana Allah mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Orang-orang yang memecah belah agama mereka, di mana mereka kemudian berkelompok-kelompok, sungguh wahai Muhammad, engkau bukan bagian dari mereka, kata Allah. Lasta minhum fi syai', engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Perkara mereka diserahkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, dan Allah akan memberitakan kepada mereka semua yang mereka lakukan. Insya Allah masih banyak jamaah rahimakumullah kalau kita mau merenungkan ya, ayat-ayat di dalam surat-surat yang lain yang menunjuk kepada surat Al-An'am. Nah, inilah yang menunjukkan betapa ya, agungnya surat Al-An'am. Ini menambah kebesaran surat Al-An'am. Selain dua hal tadi yang disebutkan pertama dan yang kedua, ini semuanya menunjukkan betapa agungnya surat Al-An'am. Ini yang disebut oleh para ulama dengan zahiratul ihala al-Qur'aniyah. Jadi dengan jelas Al-Quran ini condong dan menunjuk kepada suratul An'am. Nah, inilah jamaah rahimakumullah akan keagungan, di antara keagungan dari suratul An'am. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kandungan dari suratul An'am ini, kalau kita mencoba untuk mengelompokkan, kelompok pertama itu adalah seputar alhamdulillah. Seputar alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, irsyad wa taujih. Arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Itu kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama, alhamdulillah, banyak tema-tema yang bisa kita pelajari. Merupakan sub dari kelompok yang pertama ini. Alhamdulillah. Yang kedua adalah irsyadun wa taujih. Petunjuk-petunjuk Allah, bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, munadharah. Munadharah wa rudud. Di mana pada kelompok ketiga nantinya kita akan mendapati ayat-ayat dalam surat Al-An'am meluruskan pandangan-pandangan yang tidak benar. Persepsi yang tidak benar tentang Allah, tentang kehidupan akhirat, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya Al-Qur'an ini menjawab syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ini menjawab. Ya, menjawab syubhat-syubhat yang mereka lemparkan kepada kita. Munadharah, bagaimana Al-Qur'an ini mengajak mereka berpikir bahwa apa yang mereka lemparkan, apa yang mereka lontarkan itu tidak benar, jauh dari kebenaran. Warudud, jawaban-jawaban atas syubhat yang mereka lontarkan itu. Yang keempat, ya, kelompok yang keempat nantinya adalah safahun wa dalal. Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap kepada kita semuanya, ya, akan kesesatan orang-orang yang sesat, orang-orang yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita kelompokkan surah Al-An'am. Jadi akan terbagi pada empat kelompok. Nah, jamaah rahimakumullah, di malam ini ya kita akan masuk pada kelompok yang pertama. Yaitu adalah alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-An'am ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard
wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ada beberapa surat di dalam Al-Qur'an yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Antara lain adalah suratul Fatihah itu sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian surah Al-An'am, yang kedua adalah suratul An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Yang ketiga adalah suratul Kahfi. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitab. Yang keempat adalah surah Fatir, kemudian surah Saba. Jadi ada lima surat. Ya, ada lima surat. Nah, jumlah suratnya ganjil. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memang suka yang ganjil. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala juga ganjil. Ya, berbeda dengan sifat kita manusia, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Nah, ini juga isyarat. Kita dapati surat-surat yang dibuka dengan hamdalah itu ganjil, ada lima. Begitu juga kalau kita lihat surat-surat yang dibuka dengan tasbih. Pertama adalah suratul Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Dan ya, ada lagi beberapa surat yang dibuka dengan tasbih yang jumlahnya juga ganjil. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi yang pada kelompok pertama ini yaitu kelompok alhamdulillah. Alhamdulillah ini sebuah ungkapan yang pada hakikatnya sampai hari ini dan sampai akhir nanti tidak ada yang bisa mewakili ungkapan alhamdulillah. Tidak ada satu bahasa apapun yang bisa mewakilinya. Kalau kita artikan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti itu makna dari alhamdulillah yang sesungguhnya, enggak. Itu hanya untuk mendekatkan mungkin pada pemahaman kita. Tidak bisa diwakilkan dengan yang lain. Makanya kalau kita mau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengatakan segala puji untukmu ya Allah, itu belum cukup. Karena Allah taala tidak memuji dirinya dengan seperti yang kita katakan tadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan alhamdulillah. Kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena enggak ada kalimat yang lain yang bisa mewakili ini. Makanya paling utamanya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalul hamd. Paling utamanya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak ada yang bisa mewakili ini. Yang sesuai dengan ini. Kalau syukur mungkin bisa. Kata syakara kita artikan dengan terima kasih. Ya. Atau madaha yang artinya memuji. Tapi hamada yang artinya hamada, ini tidak ada bahasa yang bisa mengartikan ini. Makanya setiap orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, selayaknya dia tidak menerjemahkannya. Dia tetap mengatakan alhamdulillah. Orang yang berbahasa dengan bahasa apapun, dia mengatakan alhamdulillah. Tidak kemudian kita yang mengatakan segala puji bagi Allah. Atau yang berbahasa Inggris juga dengan bahasa Inggrisnya, tidak. Karena ini tidak bisa diwakili dengan bahasa apapun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kalimat yang menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ala kamali sifatihi. Menunjukkan akan sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha sempurna dan maha suci dari semua kekurangan. Yang bisa menunjukkan akan sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalimat alhamdulillah. Oleh karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang alhamdulillah, beliau mengatakan alhamdulillah kalimatun radiyaha li nafsih. Kata beliau bahwa alhamdulillah itu adalah kalimat
yang Allah ridha, yang Allah pilih, li nafsihi, untuk dirinya. Karena tidak ada yang bisa mengungkapkan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya yang pantas dengan keagungan dan kebesarannya, itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa meliputi pengetahuannya akan kebesaran Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Oleh karenanya, yang paling tepat, ya, yang paling tepat untuk kalimat untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lain kecuali adalah alhamdulillah. Karena kalimat inilah kalimat yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Syarawi itu memberikan pemahaman kepada kita sekalian tentang alhamdulillah. Beliau mengatakan begini, kata beliau, seandainya sekarang ada HP jatuh misalnya, atau bolpen jatuh, kemudian ditanya, ini HP punya siapa? Bolpen ini punya siapa? Lalu dijawab, al-qalamu li fulan, bolpen itu punyanya si fulan. Nah, berarti bukan punyanya yang lain. Membatasi bahwa alhamdulillah, bahwa segala puji itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Alhamdulillah. Seperti itu kita memahami alhamdulillah. Dan kata al, alif lam, pada kalimat alhamdu, itu kata ulama adalah listighraq al-jins, untuk mengcover semua bentuk pujian. Karena yang berhak memang untuk mendapatkan segala pujian adalah Allah yang maha sempurna. Selain Allah Ta'ala tidak sempurna. Selain Allah Ta'ala punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas untuk mendapatkan pujian dengan segala pujian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua bentuk pujian apa saja yang mulia, yang pantas untuk kebesaran dan keagungan Allah, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan alhamdulillah fulan. Itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kalimat yang pertama diucapkan oleh Nabi Allah Adam ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ruh, meniupkan ruh kepada jasadnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam adalah alhamdulillah. Dan ini kalimat pertama juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita bangun tidur, kalimat pertama yang kita ucapkan adalah apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrih. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan ruhku dan mengizinkan kepadaku untuk berzikir kepada Allah. Zikir pertama yang kita lontarkan setelah bangun tidur adalah alhamdulillah. Inilah jamaah rahimakumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah munajatnya beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah. Aku berlindung dengan keridhaanmu. Min sakhatik, dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, aku berlindung dengan sifat maafmu ya Allah dari siksamu. Wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku berlindung juga denganmu ya Allah dari kemurkaan, di mana aku ya Allah tidak bisa menghimpun semua pujian untukmu
atasmu ya Allah, sebagaimana engkau telah memuji dirimu dengannya. Ini munajatnya Rasulullah SAW. Ini pengakuannya Rasulullah SAW. Tidak mampu menghimpun semua pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada yang tahu akan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Nah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ini berhenti dulu ya, karena sudah masuk waktu isya ya. Baik, jamaah rahimakumullah, kita cut dulu ya, kita skorsing dulu. Mudah-mudahan kajian kita di malam ini ya, bisa memberikan tambahan wawasan kepada diri saya khususnya ya, manfaat kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, insyaallah menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba yang senantiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kebesaran dan kesempurnaannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.